Materi persamaan trigonometri. Soal, lukislah grafik untuk fungsi berikut. Diketahui. Ada sebuah fungsi y sama dengan min sin min 1 dari min x. Ditanya grafiknya. Jawab. Pertama kita harus mencari titik yang dilalui oleh fungsi tersebut. Contoh kita masukkan x sama dengan 1. Ketika y sama dengan min sin min 1 dari x, dari min x. Kita masukkan x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan min sin inverse min 1. Maka hasilnya adalah 1,57. Kemudian x sama dengan 0,6. Y sama dengan 0,64. X sama dengan 0,2. Y sama dengan 0,2 juga. X sama dengan minus 0,2. Y sama dengan minus 0,2. Untuk X sama dengan minus 0,6. Y sama dengan minus 0,6. Untuk X sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 1,57. 0,64 ya. Oke, dari sini kita akan membuat, mengambil titik-titik pada grafik. Kita buat dulu koordinat kartesius X dan Y. Sumbu X, sumbu Y. Sini ada sebuah titik. Inilah titik ujungnya. Dan satu lagi di sini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ya. Kalau kita tarik garis, garisnya akan seperti ini. Jadi itu ya grafik dari fungsi y sama dengan min sin inverse dari min x.